Ya, akhirnya kita sampai di agrowisata petik buah jeruk di Karanganyar, Demak. Ya, ini lokasinya. Di belakang sana kita masuk. Ya, coba kita lihat bersama. Oke, untuk tiket masuknya untuk dewasa 20.000, untuk anak-anak 10.000. Nanti petik buah jeruk sepuasnya. Kalau pulang per kilonya nanti 20.000. Ini tiket masuknya di sini. Luasnya luas sekali. Wah. Yuk kita masuk. Ya. Kita mengikuti anak-anak ini pakai caping di pakai keranjang. Udah dapat berapa ini jeruknya? Baru dapat 3 ya. Ini ada Rahma, ada Bibi, dan ada Markeung Suteung alias Idea. Nah ini kita, wah ini jeruknya buahnya ini. Halo. Ya, ada caping. Eh, bisa nemu caping nih Diki mau. Oh ya, yeah, sip. Ini luas sekali ya. Luas sekali Kak kebunnya. Yuk kita ngikuti lagi. Eh, pelan-pelan. Dapat caping. Nah, itu juga ada keluarga. Oh ya, kalau mau ke sini jangan lupa bawa tikar ya. Direkomendasikan bawa tikar supaya bisa layah-layah ya. Bisa gelar tikar, bisa santai di bawah pohon jeruk ya. Karena kalau siang ini sekitar jam 9 jam 10 itu panas sekali. Direkomendasikan ke sini itu pagi ataupun sore ya. Karena siang waktu bulan ini panas sekali ya. Tikar sama, oh ya, sama air putih biar untuk cuci tangan, karena kita setelah kita makan jeruk ya biasanya itu tangannya ini apa namanya keriket ya, jadi bawa air putih, jangan lupa bawa air putih untuk cuci tangan. Satu keluarga berangkat bawa keranjang. Tuh jeruk tuh, wah lah kok kuat aja ngono. 10 kilo ya. Kebunnya luas sekali. Spol sana bisa. Sana luas sekali. Di timbang. Anu Pak, konten itu kan dari anak-anak sekolah bu ya. Okay.